Assalamualaikum semua. Musim rambutan di belakang rumah. Kali ini nak share kenangan balik kampung sempena cuti merdeka Ogos 2023 yang lepas. Rambutannya sampai ke tanah. Terbalik pula kan. Orang lain balik kampung petik rambutan di rumah. Kami pula sebelum balik kampung ambil rambutan di belakang rumah dulu untuk buat buah tangan untuk dibawa balik ke kampung di Kedah. Alhamdulillah dah siap dah kemas-kemas barang. Malam tu lepas isyak kami pun bergerak bertolak balik kampung. Cepat-cepat baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi samara lana ma kunna lahu mukminin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Alhamdulillah perjalanan pulang ke kampung pada malam itu sangat lancar. Jalan pun memang tak jam. Dan syukur sangat cuaca pun baik-baik je. Tengok jalannya memang tak jam kan. Alhamdulillah suami yang memandu pada malam tu pun memang tak mengantuk. Jadi perjalanan pun rasa smooth je. Tu yang syukur sangat tu. Alhamdulillah. Selepas lebih kurang 4 jam perjalanan, akhirnya kami pun sampai di kampung sekitar jam 1:30 pagi. Pagi-pagi Kalong Gangah dah bangun tolong Tok Mak buat cucuk udang. Kalau semua nak tahu, cucuk udang yang Mak buat memang terpaling sedap. Sampai terindu-rindu nak makan. Dan insting seorang Mak ni, dia tak tanya pun anak dia nak makan apa. Tapi dia tahu yang anak dia ni memang nak sangat makan cucuk udang. Jadi awal pagi ni dah siap-siap dah sedia tepung untuk buat cucuk udang. Seronoklah Kak Long Kak Ngah tolong Tok Mak buat cucuk udang. Kali ni kami balik kampung memang ada agenda besar untuk bawa Mak Ayah ni keluar jalan-jalan. Tapi tempatnya tak tahu lagi. Jomlah kita keluar jalan-jalan dulu. InsyaAllah jumpa tempat yang sesuai nanti kita check in. Rehat. Tak tahu tengok jalan jam tu. Cepat-cepat baca doa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Itu siapa tu? Safarolana haza wa ma kunna talibun. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pun memulakan perjalanan. Alhamdulillah cuaca hari tu sangatlah baik. Tak ada tanda-tanda lah macam nak hujan ke apa. Memang cerah elok je. Memang sesuai lah untuk bawa Mak Ayah ni keluar jalan-jalan. Menariknya kali ni bertepatan lah dengan musim padi dituai. Memang banyaklah dapat tengok pemandangan sawah padi di kiri kanan jalan. Asyik ada mesin padi lagi. Sambil-sambil kereta bergerak, sambil-sambil tu jugalah kami ni Google dan calling-calling juga mana-mana tempat yang masih kosong. Tapi majoriti tempat-tempat dah penuh. Tak apalah, kita gerak je lah dulu. Yang penting bawa Mak Ayah jalan-jalan.
Ha, selain banyak pemandangan sawah padi di Kedah ni, alhamdulillah setakat sekarang ni pemandangan di Kedah ni masih ada malar hijau, ada bukit-bukit, gunung ganang di sekeliling kiri kanan jalan. Alhamdulillah suasana malar hijau ni masih lagi terpelihara sehingga kini. Mudah-mudahan teruslah berkekalan pemandangan yang macam ni kan, supaya bila kita ni pulang ke kampung, inilah antara salah satu ketenangan bila kita berada di kampung, dapat tengok suasana kampung yang menenangkan jiwa, melapangkan fikiran, dan seronok nak bawa anak-anak jalan. Antara indikator utama pemandangan kampung mestilah pokok kelapa. Ha, saya sendiri pun memang suka pokok kelapa. Sebab tu seronok tengok pemandangan yang ada pokok kelapa. Ha, memang unik kan. Ha, selain pada pokok kelapa ni pun ada banyak kegunaannya. Pelepah, lidi, buah kelapa tu sendiri dan sebagainya. Ha, seronoknya bawa mak ayah jalan-jalan ni. Ha, memang mak ayah ni memang tak lokek. Mesti punyalah ada je perkara yang nak disembangkan. Ha, seronok dengar mak ayah ni sembang-sembang kan. Selain pada kita pun dapat bertukar-tukar fikiran juga. Bertukar-tukar cerita juga dengan mak ayah ni. Sebab orang tua ni kan suka bercakap berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka. Jadi kita yang berdua ni memang kena selalu mendengar supaya kita lebih memahami dan terus dalam proses mempelajari erti kehidupan ini. Ha, ni lah Pantai Murni dekat Ian, Kedah. InsyaAllah kami akan melalui di sekitar kawasan Pantai Murni. Sedihnya dekat kawasan ni, sepatutnya boleh tengok pemandangan Pantai Murni yang sangat cantik, tapi banyak bertutup dengan pokok-pokok besar-besar kat tepi jalan. Tak apalah, nantilah kita cari satu kawasan yang kita boleh tengok pemandangan di pantai. Waktu semakin menginjak ke lewat petang, jadi kami perlu bergegas secepat yang boleh untuk mencari tempat yang sesuai untuk kami check-in. Ni kami cuba tengok satu tempat ni. Ha, ni memang ada kolam renang cantik. Kawasan chaletnya pun tak crowded, dan yang penting ada tempat memancing. Tapi penuh pula. Tak apalah, mungkin bolehlah masuk dekat dalam list dulu. Akan datang boleh datang lagi kat sini. Jom kita cari tempat lain pula. Sebelum tinggal ke tempat ni, jom kita tengok apa nama tempat ni. Kereta cantik Be Good Challenge. Seterusnya nak tengok pula tempat lain pula di sebelah ni. Kasar Bayu dengan Village. Jom kita tengok. Secara luaran, bila tengok tempat ni pun nampak macam tak berapa sesuai. Walaupun besar, ada landscape dan kecantikannya, tapi tak ada kolam. Kolam tu memang kena ada sebab budak-budak ni bolehlah seronok-seronok mandi kolam. Tak apalah, kita carilah yang lain pula.
InsyaAllah ada tu. Ha, ini pula celik-celik yang terdapat di sekitar tepi-tepi laut. Antaranya Kasabayu, Pawana Jera Resort, Village to Stay dan lain-lain lagi. Banyak rupanya celik-celik yang sekitar tepi laut ni. Ha, tapi memang kena pandai carilah. Cumanya celik-celik yang tepi-tepi laut ni memang laku keras lah. Sekejap je dah penuh. Sebab orang semua kalau datang dekat tepi-tepi pantai ni mestilah nak menginap dekat tempat yang dekat dengan laut ke, supaya boleh tengok pemandangan yang cantik. Ha, ni lah Kasabayu Celik yang saya sendiri pun ada tengok-tengok juga dekat YouTube. Tapi dah penuh. Sini memang pemandangan cantik dekat sangat dengan laut. Tapi nak buat macam mana, tak ada rezeki. Takpelah. Ha, ni lah Pantai Murni Waterfront. Kalau nak rehat ke, nak cari tandas ke, nak solat, nak makan, nak beli barang, cedera hati, ha, bolehlah singgah dekat sini. Ha, tengok ada taman mainan untuk budak-budak main. Ada meja makan untuk singgah makan sambil tengok pemandangan pantai. Tapi kami tak singgah dulu kat sini. Sebab ingat nak cari lagi tempat-tempat lain. Sementara belum gelap. Kalau dah gelap, agak susah juga kan nak cari tempat ni. Pantai Murni Waterfront. Sinilah kalau nak tengok pemandangan cantik di tepi laut. Disebabkan hari masih cerah, jadi kami pun nak bergegas lah untuk cuba juga cari tempat yang sesuai untuk kami check in. Jadi kami pun teruskan lagi perjalanan. Okey, di kiri kanan jalan ni memang sepanjang jalan ni memang nampak sawah padi je yang terbentang. Subhanallah, memang sejuk mata memandang. Ha, ni tengok ni, cantik kan pemandangan sawah padi yang kekuningan keemasan ni. Ya Allah, memang sawjana mata memandang. Inilah antara kedamaian yang terdapat di negeri Kedah, dengan pemandangan sawah padi, pokok kelapa, pokok pisang. Memang cantik lah. Susah nak cari satu kawasan yang memang nampak terbentang je sawah padi yang kekuningan. Ni pun ada juga di antara padi yang dah dituai. Perjalanan kami terhenti seketika sebab dekat depan tu ada mesin padi yang baru je siap tuai padi. Dia tengah masukkan ke dalam lori. Dia tengah masukkan biji-biji padi yang dah diasingkan tu ke dalam lori. Jadinya terpaksalah kami tunggu sekejap sementara nak sambung lagi perjalanan mencari celik yang sesuai untuk kami check in. Kami teruskan lagi perjalanan selepas itu ke sebuah tempat ni. Tempat ni memang cantik. Ada kedamaiannya, ada landscape yang tersusun. Cumanya tempat ni tak ada kolam. Tapi memang boleh mancing kat depannya tu. Tapi ownernya pula yang tak ada. Ownernya outstation. Jadi tak dapat jugalah nak check in dekat tempat ni. Tak apalah, kita carilah kat tempat lain pula. InsyaAllah, mudah-mudahan berjumpalah nanti yang sesuai. Akhirnya kami pun kembali ke
Pantamoni Waterfront tadi untuk solat asar dan juga berehat sekejap dekat sini. Dekat situ. Akhirnya kami cuba pergi ke satu tempat ni. Ini memang last ikhtiar lah. Kalau tak ada kosong juga, memang kami bercadang untuk pulang ke rumah mak ayah. Tapi kalau ada rezeki, insyaAllah mudah-mudahan adalah rezeki kami untuk check-in malam ni dekat sini. Kami agak berminat juga dengan tempat ni. Cuma tempat ni bila call ownernya cakap baru je pelanggan check out dan belum dikemas, sedangkan dia sendiri pun tak ada dekat rumah sebab outstation. Alhamdulillah, setelah ikhtiar punya ikhtiar, kontak punya kontak, akhirnya di Stoy Chalet Yan Kedah ni ada kosong. Elok-elok je ada kosong dua bilik yang bersebelahan. Jadi kami pun proceed lah untuk check-in kat sini. Nak tahu apa sambungan kembara perjalanan jalan-jalan kami kali ni? Nantikan sambungannya di episod 2 nanti, insya-Allah. Jumpa lagi. Wassalam. Bye.